penyelenggaraan jenazah almarhumah Nyai Rusmiati binti Sekap dari hari penyelenggaraan jenazah sampai tahlilan malam ketujuh. Kami dari Misna Ali and Family Channel mengucapkan duka cita yang mendalam dan semoga beliau husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya di mana pun berada, hari ini kita ke lokasi duka cita rumah sahabat kita. Inna ilaihi rajiun. Kami dari Misna Ali and Family Channel mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga Kiai Sohibi atas meninggalnya istri beliau. Kami menjadi saksi bahwa beliau adalah orang baik dan semoga beliau husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. 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 Am
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'in umur umat wa syurga ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal sawa ma qara'na al-Qur'an nabi ma mahalla sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam wa lidan ikhwanina Rusmiati dari rumah kediaman beliau menuju masjid untuk disolatkan. Terakhir memuliakan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan mulia ini Allah memuliakan. Semoga memaafkankah, memaafkankah, alhamdulillah. Semoga dengan maaf di antara hablum dan nas tidak ada dosa. Selanjutnya belum bisa mengikhlaskan tentunya. Sohibul musibah siap menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu dengan baik dan cepatkan sesuatu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terakhir memuliakan orang tuanya. Sekali lagi kami dari Misna Ali and Family Channel mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga Kiai Sohibi atau suami dari almarhumah Nyai Rusmiati binti Sepan. Semoga beliau semua keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, dan semoga almarhumah mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suasana di dalam rumah sebelum jenazah dilepaskan tadi di luar ya teman-teman. Kita lihat bagaimana anaknya dan keluarganya begitu sangat terpukul dengan kepergian beliau. Sekali lagi semoga mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Di rumah akan disemayamkan di masjid Nurul Yakin, nanti disolatkan
bersama-sama ba'da sholat zuhur bersama jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibunya Rusmiati binti Sevan. Kita doakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita sudah berada di TPU Taman Langgeng Sungai Panas, Batam Kota, dan ini beliau memang akan direncanakan tadi dimakamkan di sini, makanya saya tuh nggak pulang guys, dari awal ngelayat dari jam 9-an itu sampai ini ba'da zuhur, dan kita sudah sampai di lokasi pemakaman dan jenazah sedang dimakamkan. Kita ikutin yuk prosesi pemakaman. Oh ya teman-teman, beliau meninggalkan dua orang putra, dan kebetulan yang langsung memasukkan ke liang lahat itu adalah kedua putranya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik karena memiliki anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Kita juga berdoa semoga kita adalah orang tua dari anak-anak yang soleh soleha. Amin Allahumma amin. Ini masih berlanjut ya guys, prosesi pemakamannya, tinggal penimbunan liang lahat dan akan dimulai. Kita ikutin aja yuk. Penimbunan liang lahatnya masih setengah lagi ya guys. Kita doakan saja Allahumma ufir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa wasi'i madakhalaha wali ihwanina allazina sabakuna bil iman. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wali ihwanina allazina sabakuna bil iman. Penimbunan liang lahat sudah selesai, dilanjutkan dengan penyiraman air dan tabur bunga ya teman-teman. Ini suami beliau, dilanjutkan oleh anak-anak dan keluarga beliau, dan kita akan mengikuti sebentar lagi pembacaan talqin dan doa untuk almarhumah. Semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita yang sedang mengiringi melawat jenazah almarhumah Ibu Hajah Rusmiati binti Sevan yang baru saja dikubur di makam ini adalah sebagai kewajiban terhadap orang yang masih hidup kepada jenazah, yaitu mengkuburkan. Untuk itu tentunya untuk kita semuanya ada malaikat mungkar nakir akan datang kepadanya menanyain tentang amal-amal sewaktu masih hidup di dunia. Tentunya kita ingatkan bahwa dalam pertanyaan tersebut mudah-mudahan iqbatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anin nari fa'ud wa udkhilal jannata faqad faz.
nas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Hajah Rusmiati binti Sepan, uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqun wa anna la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana Kita telah bersama-sama mengikuti prosesi pemakaman almarhumah dari mulai memandikan, mengkafan. Allah yang membalas para yang dibatkan dan mudah-mudahan untuk kita semuanya. Musibah tidak bisa merasa apa-apa, namun hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa itu berada di catat sebagai mudah-mudahan di akhirat nanti. Yang tidak ada kepentingan lain, yang tidak ada kepentingan lagi, diundang untuk bersama-sama mendoakan almarhumah. Jadi pasti banyak kesalahan, kekhilafan yang sengaja maupun sengaja, baik lisan maupun tingkah. Untuk itu mohon ampun kepada Allah Taala. Goreng aja. Sampun pakai tangan. Biasanya yang kecil, kita yang besar. Oh ya teman-teman, yang memakai kaos hitam dua ini adalah anak beliau, yang di ujung sana itu anak pertamanya dan dia si bungsunya. Kita doakan semoga mereka tabah dan ikhlas menerima kepergian ibunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, prosesi pemakaman pun sudah selesai. Selesailah tanggung jawab kita sebagai muslim kepada beliau, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini untuk beliau bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya teman-teman, ini suasana terakhir setelah pemakaman dan semua sahabat sudah hampir pada mau pulang, termasuk saya juga akan pulang nih, kita bersama suami. Kalau tadi saya dari rumah beliau menuju pemakaman itu ikut dengan salah satu kerabat yang juga ikut memakamkan beliau gitu ya. Nah sekarang saya akan pulang bersama suami. Ini dia kita perjalanan pulang. Dan tuh lapar banget ya kan guys, dari pagi karena memang tadi nggak masak. Ya udahlah kita mampir ke sini guys, kita beli yang udah mateng aja ya kan, kita mau makan berduaan. Enggak juga, kita beli juga untuk si kecil nih dia, kita beli 3 bungkus aja guys. 3 bungkus aja sudah cukup, itu aja berlebih ya kan guys. Gak habis guys kalau kita makan nasi padang itu sendirian, yakin saya itu gak habis beneran. Dan itulah sebabnya, tapi karena ini posisinya agak-agak lapar ya, saya beli aja lah 3 ya gitu kan. Nah udah kita yuk pulang lagi ke rumah kita. Ini tuh udah dekat ya guys, di belakangnya dikit aja kita jalan lagi, kita tuh udah mau nyampe ke rumah kita, tapi kita mampir di sini. Nah dia suasananya tuh panas membahana guys di luar sana, iya panas-panas. Terus kita nanti pulang makan nasi padang, hahu hahu ha. Tapi gak saya videonya guys, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin kami dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan, itu adalah kesalahan kami sendiri. Sekali lagi dari Batam ke Kepulauan Riau kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang segar-segar tapi bukan air. Tahlilan malam ketujuh almarhumah Nyai Rusmiati.
ini seksi ya. Semoga penyelamatan dari hadapan Allah SWT. Amin. Amin. Mas saya pulang. Ini mah gawe aneh foto ya wong iki. Biar masuk gitulah. Oh, tengok langsung eksis. Pertama terakhir. Terakhir. Siapa terakhir? Sebelum pulang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, ini adalah tahlilan malam ketujuh almarhumah Nyai Rusmiati. Yuk kita ikutin acaranya. Semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita malam ini untuk beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya terima kasih dan saya doakan semoga sahabat semua juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu. La ilaha illallah. 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 Amin. Yasin, tahlil dan doa telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk beliau ibunda almarhumah Nyai Rusmiati. Semoga almarhumah husnul khotimah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Tidak ada salahnya mari kita sama-sama berdoa untuk semua almarhum almarhumah, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, sahabat saudara muslim kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni beliau semua dan semoga Allah memberikan tempat terindah di sisinya, mengampuni segala dosanya, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada mereka semua. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi saya juga mendoakan semoga sahabat semua dimanapun berada Allah berikan kemudahan, kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Dan untuk semua anak-anak kita semoga Allah permudah urusannya dan semoga menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan semua sahabat saya yang sudah mengikuti kami, yang sudah like, komen di channel kami ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam dalam kesempatan ini. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan dan yang terbaik untuk sahabat semua dimanapun berada. Semoga Allah nilai ibadah semua yang setelah saudara lakukan. Amin. Allahumma
Amin. Ya teman-teman, ini adalah suasana setelah yasin, tahlil dan doa, kesibukan para panitia, tetangga dan lainnya yang memberikan bingkisan kepada yang hadir saat ini. Semoga semua yang telah mereka keluarkan dan yang telah mereka sedekahkan akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Ini adalah salah satu anak dari almarhumah. Semoga menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Sekali lagi, dan dimanapun sahabat berada, semoga kita akan memiliki anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Allahumma amin. Yang belum memiliki keturunan, mari sama-sama kita doakan. Semoga Allah memberikan anak cucu keturunan yang soleh-soleha, yang akan menjadi generasi penerusnya, yang akan mendoakan beliau, yang akan mendoakan kita setelah kita nanti tiada. Anak-anak adalah titipan Allah yang menjadi penyambung doa kita, yang akan menjadi berat timbangan kita kelak di akhirat. Ketika mereka berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rubbayani saghira, maka Allah akan mengijabah doa-doanya. Kita semua berdoa, semoga Allah memberi kita anak-anak cucu dan keturunan yang soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas semua yang telah hadir di channel ini, yang telah mengikuti kami. Semoga Allah memberikan balasan terbaik, bahagia selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa tetaplah saling mendoakan, saling menguatkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Ini mah gawe aneh foto, ini sih. Males tahu. Biar masuk gitulah. Oh, tengok langsung eksis. Pertama terakhir. 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 Sebelum pulang maksudnya.